Beralih ke Rokan Hilir, Saudara. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rokan Hilir mengapresiasi Pemkab Rokan Hilir atas pelaporan keuangan APBD 2023 Rokan Hilir telah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI beberapa waktu lalu. Apresiasi tersebut disampaikan anggota DPRD dari fraksi PDIP Rokan Hilir Maria Tambunan saat sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas saran Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Maria menjelaskan pelaporan keuangan APBD 2023 Rokan Hilir telah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI. Pencapaian tersebut hasil kerja keras semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintah. Rapat Dewan yang terhormat, dalam pidato pengantarnya, Bupati Rokan Hilir menyampaikan harapan-harapannya secara umum dapat kita simpulkan sebagai sebuah cita-cita dalam rangka kerja bersama untuk membangun Kabupaten Rokan Hilir menjadi lebih baik. Predikat wajar tanpa pengecualian menjadi semangat untuk tetap mengedepankan penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam konteksual kehidupan masyarakat, di mana kita pencapaian hasil predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diraih Pemkab Rokan Hilir hampir setiap tahun didapat. Untuk itu Maria berharap agar pencapaian tersebut dapat dipertahankan. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan. Mau bersama awak jago Sungai Siak. Kami sama.